Selamat siang, saat ini saya sedang berada di tengah acara kunjungan Wakapolri. Bapak Wakapolri berharap dengan upaya-upaya ini bisa memutuskan dan mengurangi COVID-19 di Sumatera Utara. Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi Pramono didampingi Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak, Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksyah tiba di ex Hotel Suci yang dijadikan tempat isolasi Kota Medan Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kedatangan rombongan tersebut disambut hangat oleh Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution. Rombongan Wakapolri melakukan tinjauan ke ruang isolasi yang terdapat di lantai bawah ex Hotel Suci di Jalan Cirebon Medan, Kecamatan Medan Kota. Kurang lebih 15 menit memantau langsung lokasi-lokasi ruang isolasi, Wakapolri kemudian kembali menuju lobi ex Hotel. Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi Pramono yang ditemui awak media mengatakan bahwa kedatangannya ke Sumatera Utara untuk melihat langsung yang pertama pelaksanaan dari vaksinasi yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Sumatera Utara dan di Medan. Lanjut perwira tinggi dengan 3 bintang di pundaknya ini mengajak masyarakat untuk tetap menerapkan 5M. Kedatangan saya ke Sumatera, Provinsi Sumatera Utara ini adalah untuk melihat langsung yang pertama pelaksanaan daripada vaksinasi yang kita laksanakan di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Sumatera Utara dan juga di Kota Madya, Medan ini. Kemudian juga yang kedua, kita melihat pelaksanaan langsung bagaimana PPKM yang ada di sini itu dilaksanakan atau tidak. PPKM kita lihat. Demikian, saya Sanas melaporkan dari Medan. Salam kebijakan.